Coba aja ceritakan gimana kronologisnya Anda menemukan mayat, Pak. Jadi kebetulan saya tadi pas berburu burung. Kan kalau berburu burung ya di semak-semak. Terus saya nyium bau bangke. Nah, udah nyium bau bangke kan kirain bau bangke binatang, kan namanya juga di hutan. Gak tahu. Terus udah itu lanjut berburu. Nemu sendal, kirain sendal siapa. Udah nemu sendal, pas dilihat ada orang tergeletak. Kirain masih hidup, pas dideketin udah meninggal. Itu posisi mayat waktu ditemukan posisi seperti apa? Posisi kayak tengkurap. Ditemukannya itu di tempat apa itu mayatnya? Di hutan, di bawah pohon kelapa. Di semak-semak itu? Iya, semak-semak. Itu mayatnya jenis kelamin apa? Laki-laki. Diperkirakan usia berapa tahun? Perkiraan ya 60-an lebih. Itu diperkirakan jam berapa itu pertama ditemukan? Pertama ditemukan jam 5, jam 5 sore. Iya. Itu Bapak atau saudara itu bersama siapa itu waktu itu menemukan mayat? Pertama menemukan sendiri saya. Oke. Dengan siapa? Nama Musyandi. Usia? 18 tahun. Alamat? KP Lebak Nangsi. Oke. Di Lebak Nangsi, Desa Purwasedar, Kecamatan Cilacap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.